Salam jumpa dengan saya, Cahaya Tanam. Ini budidaya, ini pemanfaatan lahan kecil. Ini penanaman lombok, cabai, kangkung, cabai berambang. Ya, ini yang teman-teman yang nggak punya lahan, yang punya lahan sempit, ini bisa memanfaatkan buat kaleng-kaleng bekas cat, ya. Ini bisa ditanamin, ini pohon ini dari bahan aqua, ini tanamin berambang, bawang merah, ya. Ini banyak, ya. Ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk di dapur, ya, guys. Ini cara bagus, ya. Bila mana teman-teman mau memanfaatkan botol-botol atau kaleng-kaleng bekas yang bisa bermanfaat untuk budidaya sayur-sayuran, ya. Ini budidaya sayur-sayuran, ini ada loh cabai, ada bayam, ya. Ini ada apa itu, bawang merah, Mbak, ada bayam, ini ada kangkung. Nah, ini dimanfaatkan, yaitu lahan apa itu, kaleng-kaleng bekas ini. Nah, ini bisa untuk bantu di rumah, ibu-ibu yang di rumah, ya. Bila mana males ke pasar, bisa langsung petik, ya. Bisa ambil di halaman, di tembok-tembok, ya. Ini juga ada ini bekas kaleng bekas ini. Nah, kita manfaatkan untuk budidaya, untuk berkebun, ya. Untuk berkebun, bagi teman-teman yang ingin belajar nanti bisa ada caranya, ya. Ini untuk medianya pakai pakai sekam bakar sama kompos, ya. Ini cara berkebun yang praktis dan simpel. Cara berkebun yang praktis dan simpel ini, ya, teman-teman. Ini cara berkebun yang praktis dan simpel dengan memanfaatkan kaleng-kaleng bekas, ya, yang bisa ditempelkan di dinding-dinding, ya. Dinding-dinding. Ini, ya, dinding-dinding kita, karena lahan yang sangat kecil. Nah, ini untuk berkebun, ya. Untuk berkebun, teman-teman, ya. Untuk berkebun, teman-teman. Ada ayam, ada kangkung, macam-macam lah bisa untuk dibudidayakan, ya. Memanfaatkan lahan sempit, kan, lahan sempit. Ini banyak sekali, ya, guys. Ini pemanfaatannya, guys. Fungsinya ini, guys. Bila mana males untuk ke pasar, tinggal bisa petik di rumah, di belakang maupun di samping rumah. Karena dimanfaatkan ini, guys. Ini kangkung ini, guys. Itu bayam itu, guys, ya. Ini belum anu, ini cuma baru berapa hari aja udah subur-subur, guys. Udah kelihatan ini, guys, ya. Ini pohon berambang ini, guys, ya. Berambang, guys, ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.